Cek 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, Bun, balik lagi sama gue Bang Ojan, tukang tahu gejrot. Ya seperti biasa, kalau misalkan Bang Ojan sudah datang pasti bubar. Tapi di video hari ini Bang Ojan kagak bikin video tentang botlop-botlopan. Soalnya lagi insaf, Bun. Gue pengen nanya nih, Bun. Kalau misalkan lu pasang modem magis, terus telur ceplok lu itu break atau botlop. Nah, hal pertama apa yang bakal lu lakuin? Nah, monggo komen di bawah. Jadi di video hari ini Bang Ojan mau share sebuah file zip yang akan menghapus semua modem magis dalam sekali klik. Ya sebelum gue lanjutin ke video yang lebih berfaedah lagi, yang mau dukung silahkan ditekan aja tombol like sama subscribe. Kalau misalkan yang nggak mau juga ya kagak apa-apa, semoga aja rezekinya dilancarin, amin. Nah Jom, lu pernah nggak ngerasain di posisi bingung nih? Telur ceplok itu posisi lagi buat lob atau lagi break gara-gara pasang modem magis. Nah modem magis itu udah dilepas lewat ADB tapi masih aja break. Nah, lepas lagi tuh modem magis lain, ya masih aja break juga. Terus lepas lagi tuh modem magis lain lagi, tapi masih aja break. Dan akhirnya jalan alternatifnya melepas Magis Manager. Akhirnya apa? Bukannya nyala malah koit dan terkadang error. Nah, kalau misalkan lu sudah ngalamin yang kayak gitu, berarti kita satu planet, Jum. Oke, maka dari itu di sini Bang Ojan mau share cara goblok melepas modem magis dalam satu kali klik. Bang Ojan ada satu file. Nah, namanya adalah modul magis remover. Nah, file ini menghapus semua modul magis yang terpasang, tidak termasuk root. Jadi semua modul itu bakalan dihapus dan nggak ada sisa, tapi telur ceplok lu itu masih dalam keadaan root. Jadi hanya khusus modul aja, Jom. Syarat menggunakan file ini cuma ada dua aja, Bun. Custom recovery dan mental. Misalkan ada yang komen nih, "Bang, kalau misalkan kagak ada custom recovery gimana? Bisa dipasang apa enggak?" Bisa banget, Bun. Pasangnya lewat custom recovery temen yang ada di sebelah lu. Jadi modul yang bakal hilang itu ya modul temen lu juga. Kalau misalkan kagak ada custom recovery, jual aja, Bun, HP-nya. Terus beli lagi HP yang baru. Dan apalagi kalau misalkan si telur ceploknya itu kagak bisa di root. Wah, itu bahaya banget, Bun. Oke, untuk step-nya, pertama pergi ke custom recovery. Bebas, bisa menggunakan recovery versi apa aja. Selanjutnya, pergi ke install. Kemudian cari file yang sudah kalian download. Kemudian klik aja filenya dan geser ke kanan. Tunggu proses sampai selesai. Kemudian webcastnya dan restart telur ceploknya, Jom. Kalau misalkan sudah sukses, nanti semua modul magis itu bakalan hilang dan telur ceplok kalian itu bakalan kembali normal lagi. Kalau misalkan si HP-nya itu sudah terlanjur botlop ataupun sudah break atau sudah koit, ya cara satu-satunya adalah flash ulang. Ya sebenarnya sih bisa aja hapus modul itu via ADB dan beres. Tapi kan kayak yang gue bilang di awal tadi, sudah dihapus modulnya tapi masih tetap aja break. Dan alternatifnya kalian bisa menggunakan file ini, jadi biar si modul magicnya itu ludes semuanya, Jom. Oke, kalau misalkan telur ceplok kalian sudah nyala lagi, sekarang kalian bisa menyusun ulang modul magic yang sebelumnya sudah kalian set. Sekalian di sini Bang Ojan mau share modul magic dan aplikasi yang Bang Ojan pakai baru-baru ini, Jom. Untuk aplikasi, Bang Ojan selalu pakai aplikasi Air Frozen. Soalnya aplikasi Bang Ojan itu banyak banget dan kebanyakan adalah aplikasi untuk editor. Dan untuk aplikasi kedua adalah SDMade untuk menghapus semua file cache dan file sampah termasuk foto mantan dan kenangannya di telur ceplok Bang Ojan. Untuk modul magis, Bang Ojan mah selalu pakai tergantung mood sih dan tergantung kondisi si HP-nya. Kalau misalkan si HP-nya itu lagi strong, Bang Ojan hanya pakai modul magis yang kecil-kecil aja. Kalau misalkan si HP-nya itu lagi manja atau lagi loyo, Bang Ojan sering pakai modul magis yang ada di video ini, Jom. Kalau misalkan lagi balance atau lagi kagak manja, Bang Ojan sering pakai modul magis all-in-one. Intinya sih, ini adalah modul magis yang sering Bang Ojan pakai di setiap konten. Karena file-file ini memang dibutuhin pas Bang Ojan lagi main game. Dari mulai internet, terus grafik, jaringan, dan masih banyak lagi. Intinya sih kalau misalkan telur ceplok kalian itu mulai lemot, fokuslah ke cache dan file sampah yang numpuk, Jom. Soalnya bisa berefek ke baterai boros dan main game juga bisa cepat panas dan lag. Apalagi kalau misalkan main gamenya itu berjam-jam sampai lupa coli. Wah, ekstrim banget itu, Bun. Oke, jadi cukup sekian Bang Ojan share file yang emang lumayan berfaedah buat para pasukan cabul yang sering banget ngalamin break di saat pasang modul magis. Ya, semoga aja bisa work it dan bisa berhasil. Jadi kepada tim yang bertugas, gua Lev beserta tim Sabun pamit undur diri sampai ketemu di rumah janda, Bun. Thank you.